7 negara yang mencintai Islam. Malaysia. Malaysia adalah negara dan berbagai macam agama, tetapi mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-9, sedangkan di Indonesia, Islam masuk pada abad ke-7. Mesir. Populasi umat Muslim di Mesir mencapai 87,5 juta jiwa. Meski demikian, jumlah populasi umat Muslim di Mesir bisa bertambah lebih banyak lagi, yakni mencapai sekitar 96 juta jiwa. Banyaknya umat Muslim di Mesir mungkin terbilang cukup wajar, mengingat beberapa nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sempat bersinggah di sana dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina. Penduduk Palestina mayoritas memeluk agama Islam, dengan Muslim terdiri dari 80-85% dari populasi tepi barat, termasuk pemukiman Israel, dan 99% dari populasi di jalur Gaza. Muslim di Palestina mengikuti mazhab Syafi'i, yang merupakan salah satu mazhab dari Sunni Islam. Qatar. Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1971, Qatar muncul sebagai salah satu produsen minyak dan gas paling berpengaruh di dunia. Qatar adalah negara Islam yang hukum dan adatnya mengikuti tradisi Islam. Sejak 2013, negara ini telah diperintah oleh Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifah Al-Thani. Arab Saudi. Jumlah pemeluk Islam Arab Saudi mencapai 34,45 juta orang dari total populasi 37,19 juta orang. Pemeluk Islam di Arab Saudi mayoritas adalah Sunni dan penganut Syiah sekitar 5%, yang mayoritas berada di wilayah timur, menurut data Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi. Pakistan. Populasi penduduk Pakistan yang cukup banyak membuat negara ini cukup banyak memiliki umat Muslim. Terlebih persebaran agama Islam di Pakistan sudah dimulai sejak abad ke-6, di mana saat itu penguasa Arab Saudi bernama Muhammad Ibn Qasim datang untuk menguasai wilayah Pakistan dan membawa ajaran agama Islam. Indonesia. Sejak lama Indonesia merupakan negara Islam di dunia, di mana 86,7% dari populasinya memeluk agama Islam. Kalian pasti sudah mempelajari sejarah panjang persebaran agama Islam di Indonesia dalam mata pelajaran sejarah. Persebaran agama Islam itulah yang menjadikan Indonesia memiliki amat banyak umat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.